Halo, Bro Melvin. Ya, apa kabar? Halo, Pak. Baik, Pak. Gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Gini loh, Bro. Kira-kira sore ini ada waktu luang nggak ya? Ada, Pak. Gimana, Pak? Ada rencana apa? Ada anak berprestasi. Apa? Dia suka banget. Apa? Dan kepingin naik mobil Lamborghini. Oke. Okay. Kita kasih kejutan ya. Biar dia tambah semangat. Oke, Pak. Meluncur, Pak. Go. Hai guys, jadi adik Ramsi ini dia berusia 11 tahun dan dia ini seorang yatim piatu yang baru aja kehilangan orang tuanya karena pandemi COVID-19 ini. Dia ini anak yang cukup berprestasi dan dia suka dengan hal-hal otomotif, suka mobil gitu ya. Terutama Lamborghini Aventador. Jadi kemarin ini aku dapat info dari Pak Wali Kota dan Pemkot. Nah, kita mau mencoba mewujudkan salah satu dari impiannya dia gitu. Jadi kita mau kasih surprise dan we'll see how it goes. Dokter, aku deg-deg. Wah. Kalau yang muda-muda enggak tahu. Soalnya beloknya dia kan gini. Ya, kayak itulah, kayak formula ban gitulah. Kayak GP. Salam kenal ya. Dia ngimpi balap apa? Naik balap mobil lagi mau sakit lambung. Kamu main game apa biasanya? Think for fit. Naik ini ya? 11. Mari ke Jogja dia. Gimana? Kita naik, muter. Sampai, muter ya. Yuk. Naik dong. Sampai. Yuk. Bentar ya. Oke. Yuk. Yuk. Yes. Ditekan, ditahan. Ntar aku bukain. Mana bro? Bro. Pegang apa sama mobil kayaknya? Iya. Sama-sama. Ini buat kamu ya.
jadi kamu kamu suka Lambo ya. Jadi ini kenang-kenangan kamu yang sekolahnya yang rajin, harus tetap semangat biar bisa cepet sukses gitu ya. Harus kuat pokoknya hadapin semua, walaupun situasi pandemi apapun itu, pokoknya harus strong. Oke? Biar bangga semua, Pak Eri juga itu biar bangga itu ya. Harus bisa sukses dan kontribusi buat Kota Surabaya juga. Oke? Pak Eri di situ, Pak. Bagus. Wes, wes. Go. Yuk, mangan. Yuk. Woi, ayo dulu.